Kejaksaan Negeri Kampar menerima pelimpahan berkas perkara perjudian dari Kepolisian Sektor Tapung, Kampar, Kepulauan Riau. Selain berkas perkara, Kejaksaan turut menerima penyerahan empat tersangka serta barang bukti berupa satu set alat dan uang taruhan Rp 790.000. Adapun keempat tersangka, yakni FT 48 Tahun, AG 41 Tahun, DR 43 Tahun, dan So 34 Tahun, semua tersangka merupakan warga Desa Karya Indah, Kecamatan Tapung. Para tersangka diamankan Polsek Tapung di sebuah warung di kilometer 8, Jalan Garuda Sakti, Desa Karya Indah, Kecamatan Tapung, Kampar, Riau. Para tersangka ditangkap polisi menyusul maraknya laporan dari masyarakat yang resah dengan aktivitas perjudian di wilayah tersebut. Hari ini kami terima penyerahan tersangka dan barang bukti atas nama Surya Dharma dan kawan-kawan ada empat orang. Mereka disangkakan pasal 303 ayat 1 ke 1 KUH pidana dan pasal 303 bis ayat 1 ke 2 pidana itu tentang judi. Jadi mereka main e, judi batu domino. Ih, Barang buktinya ada satu set batu domino dan uang tunai sejumlah Rp790.000. Terhadap pelaku karena kami sanggakan seperti tadi pasal 303 itu maksimalnya 4 tahun. Ya, setelah ini kita titipkan di mana nih, Pak? Di rutan, di rutan Bangkinang. Beres. <tuh> Atas perbuatannya, keempat tersangka diancam dengan pasal 303 ayat 1 dengan hukuman maksimal 4 tahun penjara. Dari Kampar Riau, Ahmad Dison dan Firman Domo melaporkan.